Wager, wager. Info banjir dahsyat di Kalimantan Timur hari ini. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, mengakibatkan ratusan rumah hingga kawasan pertokoan diterjang banjir, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, sore. Ketinggian banjir yang mencapai hampir 1 meter itu selain membuat aktivitas warga terganggu juga mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total. Seperti yang terlihat dalam rekaman video amatir warga, terlihat kondisi banjir disertai arus yang cukup deras merendam ratusan rumah dan pertokoan di kawasan Jalan di Panjaitan, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Nampak juga banjir menghanyutkan beberapa kendaraan milik warga. Ketinggian banjir yang mencapai hampir 1 meter, ditambah arus banjir yang cukup deras membuat arus lalu lintas di kawasan itu pun lumpuh total. Pasalnya, akibat tingginya genangan banjir membuat kawasan jalan di Panjaitan tak lagi bisa dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2. Bahkan, tak sedikit para pengendara roda 2 yang terpaksa harus mendorong kendaraannya lantaran mengalami mati mesin seusai terjebak di tengah genangan banjir yang cukup dalam. Suroso warga mengatakan akibat genangan banjir itu, Suroso mengaku menderita kerugian hingga 2 juta rupiah, lantaran banjir telah mengakibatkan sepeda motornya mengalami kerusakan mesin yang cukup parah. Banjir setinggi hampir 1 meter yang merendam kota Samarinda, Kalimantan Timur, hingga pukul 17.30 WITA, masih terpantau cukup tinggi. Jumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terjebak di tengah genangan banjir terus bertambah. Selain itu, ratusan rumah di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, juga turut terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso di Samarinda, Sabtu, membenarkan peristiwa tersebut.